sejahtera bagi para pendengar dan penonton Ngopas dimanapun Anda berada. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Selamat datang di channel Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan membicarakan secara santai topik-topik yang berhubungan dengan kehidupan dan pelayanan para pastor, para hamba Tuhan, maupun aktivis gereja, baik di dalam gereja sendiri ataupun juga di dalam organisasi Kristen. Nah, Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di Youtube. Supaya apabila ada video-video yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Dan jangan lewatkan kesempatan untuk berinteraksi dengan para narasumber di kolom komentar atau pertanyaan yang ada di bawah video Anda di YouTube. Jangan malu untuk bertanya apakah itu pertanyaan yang timbul dari diskusi kita bertiga, ataupun juga pertanyaan-pertanyaan lanjutan lainnya setelah Anda menyaksikan video atau rekaman ini. Pertanyaannya pada... Uh, pagi hari ini pada saat ini ialah bagaimana hamba Tuhan berelasi dengan orang yang sulit di dalam gereja. Saya yakin Tuhan menghadirkan orang-orang yang challenging, yang sulit untuk bekerja sama di dalam tubuh Kristus yang kita layani. Lalu bagaimana kita sebagai hamba-hamba Tuhan menyikapinya dan bagaimana kita melihat hal ini uh, di dalam kacamata kerajaan Allah. Bersama dengan saya ada Pendeta Dr. Dani Ronda, dari Jakarta, sedang di Jakarta sekarang ini. Selamat pagi, Pak Daniel. Apa kabar? Ya, selamat berjumpa kembali. Kabar baik, puji Tuhan, semua sehat. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan juga ada Pak Kristono Santoso, juga dari Jakarta. Shalom, Pak Kristono. Selamat pagi. Shalom, salam sejahtera semuanya. Tuhan memberkati kita semua senantiasa. Amin, amin. Nah, uh, saya yakin dan percaya bahwa uh, kita semua sudah kembali ke keadaan hampir normal, mungkin ya. Nah, kalau misalnya ada satu hal yang uh, dapat disyukuri dari keadaan yang hampir normal ini, apa ini? Mungkin saya tanya ke Pak Daniel terlebih dahulu, dan kemudian ya. nanti ke Pak Kristono. Pak Daniel, kira-kira apa yang bisa disyukuri, Pak, dari keadaan ini sekarang ini? Ya, tentu jadi pembelajaran banyak hal. Tentang hmm. orang mulai jemaat mulai aware tentang kesehatan, mulai sadar hmm. kesehatan, kemudian juga, uh, uh, ya, tentunya uh, berhubungan juga dengan pelayanan digital. Tentu, ini menjadi hmm. juga kesadaran bagi uh, kita semua baik baik ya dan uh, jangkauan digital yang luas itu juga adalah salah satu hal mungkin yang kita bisa syukuri ya pak <laughs> ya benar benar sekali <laughs> ya 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 terima kasih banyak pak Daniel uh, Pak Kristono apa nih sukacitanya di dalam keadaan yang hampir normal ini <laughs> ya keadaan new normal ini ya. adalah saat ini sebenarnya satu kesempatan atau opportunity ya bagaimana gereja bisa mengembalikan lagi satu persekutuan jemaat yang real, ya. Kalau dulunya selama dua tahun itu kita betul-betul uh, terpisah, ya. Kita hanya bisa melihat secara online, tetapi sekarang itu orang akan bertemu kembali, dan ini satu challenge juga buat hamba-hamba Tuhan untuk kembali menata relasi dengan jemaat dan juga sesama uh, pelayan Tuhan, ya. Dan ini bagus. Ini saya kira kita harus lebih matang lagi mempersiapkan. Karena ya, kalau ya, tidak ya. orang akan kembali ke online lebih nyaman daripada <laughs> kalau melakukan online quick. Betul, betul, betul. Nah ini kelihatannya topiknya cocok nih pak dengan, ya. dengan apa yang kita akan bicarakan pada saat ini, khususnya berelasi dengan orang-orang yang sulit di dalam gereja. Pertanyaannya ialah apa betul ada orang-orang yang sulit di dalam gereja? Bagaimana nih menurut pengalaman bapak-bapak? Mungkin kita ke Pak Daniel terlebih dahulu. Ya. Seperti apa pak kira-kira orang-orang ini pak? Saya rasa benar kata Pak Chris ya, ini sekarang waktu untuk mengembalikan, memulihkan jemaat datang ke persekutuan. Tapi sebenarnya sekarang justru excited mereka kembali ya di daerah-daerah. Saya barusan dari daerah-daerah mereka sangat excited kembali. Tapi tantangan dengan sesuai dengan topik ini sekaligus tantangan baru bagi gembala-gembala. Bahwa betul, Pak, ada masalah uh, tentang orang-orang yang sulit dalam gereja itu. Pasti ada, itu real, itu nyata, bukan sesuatu yang tidak nyata. Tetapi uh, saya selalu ingat dengan beberapa pakar kepemimpinan dan juga buku-buku literatur. Biasanya, orang-orang yang disebut orang sulit itu tidak banyak. Hmm. tapi sedikit dalam gereja tapi suaranya nyaring, Pak. Itu ya. Suaranya nyaring. <laughs> minoritas tapi nyaring ya. <laughs> minoritas tapi nyaring sekali. Dan itu menjadi noise ya, menjadi gangguan bagi gembala yang tidak mempersiapkan diri dengan baik, tidak punya kemampuan psikologis yang kuat yang yang mapan dan kuat menghadapi situasi ini dan sehingga dia merasa Sangat terganggu, padahal orang-orang hmm. yang selalu memberikan orang-orang yang sulit, menurut saya, definisikan sebagai orang yang selalu memberikan kritik, hmm. memberikan tidak melihat sesuatu yang baik dalam kehidupan, kepemimpinan gereja, dan sebagainya. Itu orang-orang hmm. yang sulit, seperti itu ada, tapi yang saya katakan tadi tidak banyak. Nah, tapi ya. memang itu konsisten menyerang biasanya. Ya. <laughs> <laughs> itu baik, yang cukup berat dihadapi oleh para gembala. Baik, terima kasih banyak Pak Daniel. Tadi Pak Daniel sudah sebutkan beberapa contoh-contoh orang ini, seperti orang yang memberikan kritikan, yang tidak pernah bersyukur, yang mungkin selalu komplain, begitu ya, ya. setiap saat ketemu ya. Nah, kita akan beralih nih ke Pak Krisono. Pak Krisono, betul nggak sih ada orang-orang yang sulit di dalam gereja? Seperti apa Pak orang-orang ini? Oh sangat betul sekali. Benar seperti yang dikatakan Pak Daniel, dan Pak Daniel saya lihat scope-nya sudah sinode ya, jadi beliau bisa melihat berbagai macam gereja. ya. Nah saya melihat bahwa ini memang kejadian. Buktinya apa Pak? Buktinya yang paling mudah, banyak hamba Tuhan yang stres Pak. Karena apa? Menghadapi orang-orang yang seperti itu Pak. Orang-orang yang, coba aja kita melihat kita sering merasakan ketika kita dalam satu tim kerjasama ada beberapa orang yang kalau hadir saja membuat hati kita gelisah. Itu baru hadir loh ya, ya. Belum lagi kalau kemudian dia memberikan ide dan sarana apa saran-sarannya, itu juga sesuatu yang seringkali pressure menekan, betul? Nah, ini yang dialami oleh hamba-hamba Tuhan. Saya kira Pak Daniel juga pasti punya pengalaman seperti itu. Ah, <laughs> Siapapun iya, juga, level mereka itu, apakah di level sangat aktif, ataukah partner kita, ataukah cuma jemaat yang dikatakan hanya cuma menerima pelayanan itu pun, kalau mereka hadir dan kemudian menyapa kita saja, rasanya sudah gelisah gitu. Nah, itu tanda-tanda bahwa memang ada orang-orang yang membuat tanpa sadar, ya, mereka itu. Hmm membuat situasi dan kondisi itu tidak kondusif gitu Ya, hmm. itu Pak. Hmm. Ya, iya, iya. Hmm. Dan dan sangat unik sekali bahwa tadi Pak Krisono katakan bahwa kehadirannya saja sudah membuat kita gelisah gitu ya. Apalagi ketika dia mulai berbicara atau mulai bertindak itu mungkin <laughs> bikin orang stres, bikin hamba Tuhan stres. Nah, Jadi sudah memang branding, ini sudah branding dia Pak itu, Pak. Iya, <laughs> betul. Nah, memang ini unik Pak kalau kita bicarakan. Kenapa sebetulnya ada orang-orang seperti itu sih? Kenapa kita nggak pergi ke gereja di mana semua orang itu yang baik-baik yang setuju dengan kita apa sih sebetulnya dibalik semuanya ini apa tujuan Tuhan sebetulnya untuk menempatkan orang-orang seperti ini di dalam gereja yang kita layani? Mungkin ke Pak Daniel terlebih dahulu saya ingin korek sedikit Pak apa ya, sih iya, tujuannya Pak? <laughs> Kalau tujuannya saya rasa memang secara uh, uh, ya biblical perspektif tentunya kalau perspektif Alkitab tentu Tuhan mengizinkan semua terjadi untuk membentuk kita. Saya rasa yang kedua tentunya memang mereka adalah orang-orang yang kita harus layani. Tetapi kita memang ada beberapa hal yang perlu kita sikapi karena memang kita serba salah dalam menyikapi dan tidak tahu cara menyikapinya. Itu yang menyebabkan orang-orang yang sulit, orang-orang yang menentang, orang-orang yang oposisi, orang yang suka komplain ini memang akan terus ada kalau kita tidak menangani dengan baik. Sebenarnya kita bisa menanganinya, kita bisa menolong situasi seperti ini. Jadi kita, saya rasa tujuan YouTube ini, uh, tema kali ini adalah untuk memberikan uh, tips bagi kita hamba-hamba Tuhan bagaimana menghadapi orang-orang sulit seperti ini, dan itu untuk membentuk kita, karakter kita menjadi lebih baik lagi dan sehingga kita istilahnya bisa luluslah dari uh, yang na naik kelas lagi, ya, naik kelas lagi untuk di level kepemimpinan yang Tuhan mempercayakan kepada kita, kalau dengan menghadapi orang-orang yang sulit di level kecil saja di jemaat kecil nggak nggak kuat pasti nggak kuat lagi nanti kalau dipercayakan ke yang besar gitu ya jadi, <laughs> baik, jadi ada, baik. dari ya betul. <laughs> dari pengalaman pak daniel sendiri ya. kalau misalnya pak daniel melihat kilas balik ya ke belakang ya. begitu kira-kira orang-orang seperti sulit ini mengajarkan bapak apa sebetulnya bapak mungkin bisa berikan contoh tanpa harus menyebut nama tentunya ya, ya. Apa, yang, saya rasa apa yang bapak belajar? Ya, silakan dalam pengalaman pengalaman saya sebagai gembala pembina pelayanan di sebuah gereja sebagai seorang pimpinan sinode, tentu kita harus menerima fakta bahwa pemimpin itulah harga yang harus dibayar bahwa dia pasti akan menghadapi Kritik, oposisi, dan sebagainya, dan kita harus siap. Itu pada kunci pertama, kita harus siap menghadapi uh, situasi seperti ini. Dan kalau kita tidak siap secara rohani, mental, dan uh, spiritual, kita tentu akan mengganggu kita. Persoalannya adalah kita tidak bisa mengubah reaksi orang di sekitar kita, tapi kita bisa hanya mengubah bagaimana respon kita dari dalam. Terhadap situasi-situasi dan orang-orang seperti ini, itu pengalaman saya. Nah, ada orang yang memang orang-orang yang saya sebut memberikan masukan, komplain, dan kritik itu karena ketidaktahuan. Itu pengalaman saya, sehingga kita perlu komunikasi dengan mereka. Tetapi ada juga orang yang tidak menyukai kita, sehingga dia argumentum ad hominem. Jadi apa yang saya ucapkan, apa yang argumen saya bangun ditolaknya bukan karena argumen itu sendiri atau pendapat saya atau program saya atau ide saya atau kita semua dalam ini, tetapi karena saya dia menolak kita, dia tidak senang dengan kita. Itu itu juga ada tipe yang kedua, ada yang tipe yang ketiga memang orang yang khas banyak toksik, orang yang memang beracun. Memang punya masalah pribadi di rumah tangga, punya masalah pribadi di kantor, dan gereja jadi pelampiasan. Jadi hmm. di gereja itu tempat dia melemparkan uh, kemarahannya dan sebagainya. Itu yang terjadi. Jadi Baik. ada banyak jenis-jenis orang yang uh, sulit yang kita harus mampu mengidentifikasi. Jadi yang pertama hmm. tadi memang kita harus siap. Pemimpin hmm. itu harga yang harus dibayar. Tapi yang kedua, memang harus mampu mengidentifikasi, "Oh, ini hmm. orang yang sulit, yang bagaimana jenis-jenisnya?" <gitu. Ya. Ini pengalaman saya, sehingga ya. saya bisa memilah-milah. Nah, kalau dia memang hmm. tidak diinfo, nah, kita, mungkin kita memperbaiki informasi-informasi hmm. yang kita berikan, informasi. seperti itu. Ya baik-baik Terima kasih banyak Pak Daniel uh, tadi ada satu hal yang saya catat juga nih kita nggak bisa merubah orang tetapi kita bisa merubah respon kita terhadap orang tersebut atau kepada hmm. apa yang dikatakan oleh orang itu. Jadi hmm. saya rasa itu adalah sesuatu yang mungkin bisa menjadi sebuah introspeksi ke dalam diri kita sendiri ya. Bagaimana kita mengapa ada orang-orang sulit di sekeliling kita dan apa sebetulnya tujuan dari Tuhan menempatkan orang-orang seperti ini di dalam gereja yang kita layani. Makasih banyak Pak Daniel. Eh Pak Krisno, Pak Krisno? Kenapa nih ada orang-orang yang sulit di dalam gereja? Apa sih maksud tujuan Tuhan di balik semuanya ini? Silakan Pak saya kira apa yang sudah dikatakan Pak Daniel itu semuanya sangat-sangat benar ya. Saya hanya menambahkan beberapa hal saja. Yang pertama adalah Alkitab mengatakan batu menajamkan besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Dan itu saya pikir cara Tuhan bagaimana seperti kata Pak Daniel menaikkan tingkat atau kemampuan kita di dalam melayani. Karena bagaimanapun juga, kita harus tahu bahwa gereja itu bukan showroom mobil mewah, Pak, tapi gereja itu adalah bengkel ketok magic, Pak, yang masuk di gereja itu. Semuanya pasti punya problem dengan karakter biasanya. Ya, jadi itulah tugas gereja ya betul ya Pak Daniel. Bagaimana kita bisa mengembalikan mereka kepada kehendak Tuhan untuk disempurnakan seperti Kristus itu kan memang tujuan Tuhan ya. Dan Tuhan pasti akan bekerja, turut bekerja dalam segala sesuatu untuk memastikan itu bisa terjadi. Cuman kita adalah harus yang sudah matang ini adalah sarana ya yang dipakai Tuhan. Nah, mengapa, Pak? Itu juga menarik sekali. Saya sampai membuat sebuah statement kepada gereja ketika saya ada di satu sinode, Pak, bahwa saya katakan gereja itu adalah WC umum, Pak. Maaf ini saya saya mengatakan seperti kata Pak Daniel tadi, apa yang tidak mau dibuang di tempat lain itu dibuang di dalam gereja, Pak. Hmm, hmm. Ya, apa yang tidak mau dibuang di tempat lain itu dibuang di dalam gereja gitu. Sehingga saya katakan gereja itu adalah toilet umum gitu loh. Yang orang itu di dalam gereja semuanya mereka leluasa karena mereka melihat bahwa gereja itu harus menghargai mereka, gereja itu harus menerima mereka, gereja hmm. itu adalah panjang sabar, murah hati dan sebagainya. Semua hmm. itu mereka pakai bahwa. You harus maklum gua dong gitu ya. Berapa-apa. Hmm. Nah, hmm. Kemudian orang-orang itu datang. Saya lihat ada beberapa hal. Yang pertama adalah saya melihat saya pernah ngomong mungkin di satu sesi ini atau yang dulu, ada hmm. persoalan di jemaat Filipi ya, kita pernah dengar. Hmm. ya. Dan itu hmm. ada dua orang yang disebut Unike dan Sintike. Itu hmm. dua emak-emak ya. Dua emak-emak hmm. itu secara teologi pasti tidak masalah. Hmm. Karena kalau bermasalah, Paulus yang sudah menasehati secara pribadi dengan ke kemampuan mumpuni tentang teologi, mereka tentu ada dua hal, menjadi menurut atau keluar dari gereja. Hmm. Jadi mereka berdua adalah orang yang sangat berkomitmen di dalam rohani mereka. Bahkan hmm. dikatakan oleh Paulus, mereka ini adalah tim pelayanan pekabaran injil dia. Saya membayangkan bagaimana support kedua orang ini kepada pelayanan Rasul Paulus sehingga dia merasakan orang ini begitu berguna buat Tuhan, sangat berguna buat Tuhan. Tetapi dia mengatakan aku menyerah dalam tanda petik ya, sehingga dia minta tolong Sunsugos orang yang hadir di tempat itu untuk terus memantau dan menasehati mereka. Jadi kalau kita lihat apa sih problem mereka? Seringkali kita mengatakan bahwa orang itu problem karena masalah teologi, masalah rohani masalah komitmen dalam pelayanan seringkali orang bermasalah itunya bagus Pak. mungkin Pak Daniel dan pernah juga ketemu ya kita juga Pak Kian juga orang-orang yang pandai sekali mendebat khotbah pendeta dalam tanda petik untuk memberikan kritik betul nah sekarang itu sangat mudah ya kita mau berkhotbah kita memberikan judulnya dan kemudian ayatnya dia sudah buka Google dia bisa melihat khotbah orang yang lain toh sehingga dia bisa bisa counter attack selesai kita salaman dengan dia dia langsung ngomong Mbak begini tapi orang-orang demikian itu juga adalah orang-orang yang sebenarnya ada di dalam gereja nah mengapa mereka tertarik Ya seperti Sinti ke ke itu sampai di dalam gereja hmm. terus menerus dan mereka berusaha mempengaruhi jemaat sehingga terjadi perpecahan. Saya lihat hmm. karena gereja itu jadi daya tarik pak. Hmm. Daya tarik untuk orang-orang yang ingin dihargai lebih. Hmm. Ada dua ya. orang ada dua hal. Yang pertama hmm. adalah oh, seperti kata Pak Dania ya tergantung level ininya. Yang pertama adalah orang yang sukses di dunia merasa menjadi pemimpin, merasa bisa memiliki kontribusi, maka yang dia lihat sekarang, kalau belum sampai ke dalam gereja, mereka belum selesai. Hmm. Mereka ingin juga berharga dan dihargai oleh Tuhan. Hmm. Maka mereka datang ke gereja. Dengan hmm. seabrek leadership mereka, dengan seabrek harisma mereka di dunia nyata, mereka masuk. Maka saya sering berkata kepada rekan-rekan hamba -rekan Tuhan, kalau di gerejamu ada masuk tiga orang pemimpin-pemimpin hebat di dunia dan mereka ingin melayani, menurut kamu gimana? Wah ya. oh, pasti gereja hmm. maju. Hmm. Salah, gereja hmm. akan berantakan karena tiga tiganya ini adalah orang yang ingin diakui keberadaannya, hmm. betul? Hmm. Ingin hmm. diakui eksistensinya seperti yang mereka terima di dunia nyata. Apalagi kalau hamba Tuhan sampai respect kepada mereka. Oh, itu Oh Maka mereka datang, dikasih jabatan apapun juga, mereka akan ambil. Dan dengan hidup mereka yang ada, mereka akan push, -push kiri, push kanan, tendang kiri, tendang kanan, pokoknya bisa berhasil. Betul nggak? Dan ini kan jadi problem. Hmm. <laughs> Bukan orang jahat, Pak. Ini orang yang hmm. mau memberi pada Tuhan, tapi dengan motivasi dan level kematangan rohani yang sebenarnya belum sampai teologinya mungkin hmm. oke. Okay. Nah yang kedua hmm. adalah orang yang gagal pak, orang hmm. yang gagal di luar. Ini juga bikin problem. Gagal karena karakternya. <laughs> ya saya hmm. pernah mengalami seorang yang gagal karakternya di dalam manajemen, kemudian dia sekolah pendeta pak, hmm. dia masuk hmm. dan melamar menjadi hamba Tuhan, dia memberikan hmm. all out hidupnya pak. Hmm di titik itu dia memerlukan konfirmasi, dia dikatakan pendeta yang sukses. Yang terjadi sinodenya di obrak-abrik, nggak karu-karuan, Pak. Hmm. Karena ini ingin dihargai. Seperti, Ya, baik orang sukses maupun orang tidak sukses seperti Maslow mengatakan ada level-level yang mereka didapatkan. Orang yang sukses sudah mendapatkan sesuatu tapi hmm. belum hmm. untuk kepuasan dirinya, maka dia akan melakukan whatever it takes <laughs> Betul. Ya. Betul. Dan, Dan jadi ini adalah tempat yang sangat terhormat untuk menaikkan hmm. posisi mereka bahwa mereka berhasil di dunia dan di akhirat, <laughs> hmm. dan, ya, ya. dan tadi menarik yang Pak Krisono katakan bahwa gereja ini menjadi tempat yang empuk, boleh dikatakan untuk mereka masuk, ya. karena mereka berpikir bahwa mereka itu akan dihargai, dihormati, diampuni. Uh, dan juga mungkin seringkali uh, uh, mau nggak mau harus bisa diterima begitu loh apapun Betul. kondisi mereka atau apapun yang mereka lakukan. Ini menarik sekali Pak Kristo. Saya kan belum pernah maksudnya... belum pernah mendengar Pak. Belum pernah mendengar yeah. beliau, ya. Pak Kian Horik marah-marah, Pak Daniel marah-marah. Semuanya lemah lembut semua. <laughs> dan dan itulah itulah oh. salah satu itulah salah satu memang challenge ya buat buat para hamba-hamba Tuhan bagaimana yeah. bisa bisa mengatur dan bagaimana bisa memanage boleh dikatakan orang-orang yang beragam seperti ini di dalam tubuh Kristus yang kita layani. Nah, sekarang kita harus masuk ke pertanyaan yang berikutnya nih, Pak. Karena pertanyaan yang berikutnya ini justru menurut saya adalah sesuatu yang mungkin bisa membantu para hamba-hamba Tuhan begitu ya. Lalu pertanyaannya ialah how to. Bagaimana kalau gitu kita -gitu? Kita berelasi dengan mereka, oke? Okay? Karena ini adalah suatu hal yang tricky, suatu hal yang sulit, seringkali. Tetapi uh, Tuhan menempatkan kita di tengah-tengah situasi seperti itu. Lalu kira-kira tip-tip apa yang bapak-bapak bisa berikan kepada para hamba-hamba Tuhan untuk berelasi dengan orang-orang yang sulit ini? Mungkin ke Pak Daniel terlebih dahulu. Ya. Silakan Pak Daniel, kalau ada tips-tips ya. tertentu. Hmm. Ya thanks Pak Kristono ini banyak pengalaman juga mengalami menangani konflik dan jadi peacemaker ya Pak ya kita pernah menjadi peacemaker bersama uh, Pak tentang memang hal tentang bagaimana menghadapi tentu dalam uh, literatur kepemimpinan dan juga pengembalaan kita memang sudah diberikan uh, uh, bagaimana tips menghadapi oposisi orang yang sulit dalam gereja tapi tentu perkembangan sekarang memerlukan kembali diingatkan di apa di selalu disegarkan kembali. Yang pertama memang pemimpin itu sendiri harus melakukan evaluasi diri. Karena biasanya ada juga oposisi, ada juga situasi komplain, kritik dan sebagainya karena faktor pemimpin itu. Jadi dia harus berani mengevaluasi ya. Kalau satu dua orang yang mengkomplain mungkin memang itu masalah orang itu. Tapi kalau sebagian besar sudah mulai komplain dan mulai kasak kusuk untuk dipindahkan, nah ini mungkin dia, dia harus memeriksa dirinya sendiri. Harus datang ke, saya selalu mengatakan carilah dosen, orang-orang rohani, mentor yang saudara percaya untuk memeriksa. Kemampuan pemimpin untuk mengevaluasi dirinya, memeriksa dirinya, itulah besar kebesaran dari seorang pemimpin itu. Saya selalu ketika menghadapi oposisi, waktu saya 23 tahun menjadi gembala, saya selalu bertanya kepada para senior, kenapa ada orang yang menyerang saya? Misalnya, tiba-tiba saya dikatakan efektif dalam perkunjungan dan sebagainya, dan padahal saya melakukannya. Jadi mereka banyak memberikan advice, nasihat, dan seterusnya. Jadi saran yang pertama evaluasi diri. Tentu, yang kedua adalah kita juga mampu menghilangkan prasangka dan praduga. Kalau saya selalu mengatakan, para pemimpin muda, kalau kita jadi pemimpin, milikilah hati Yesus. Dan itu sebuah proses, artinya begini: sederhananya, itu begini: kita jangan terjebak dengan kata orang, orang sulit ini, biasanya. Kita mendengar biasanya kalau masuk ke satu gereja, pindah di satu gereja, lalu orang bilang, eh itu ya nanti lihat ada bapak ini, bapak ini hati-hati dengan bapak ini, hati-hati ya. dengan orang-orang ini, ini orang-orang ini, ini tukang atur gereja, tukang ini. jangan percaya. Jadi karena begitu kita percaya masuk di kepala kita, teknik kita berkomunikasi mulai seperti orang yang melihat dia sudah ada penyakit itu padahal itu mungkin persepsi, opini, pandangan daripada orang-orang lain tentang orang-orang yang ada di gereja. Jadi saya selalu mengatakan kepada gembala-gembala ketika ditempatkan, jangan pernah percaya ya dulu dengan apa kata orang tentang si A, si B, si C dalam gereja. Karena bagi kita, kita pasti akan mampu menghadapi Orang-orang seperti itu, nah, sekarang bagaimana yang ketiga? Aktualnya, ketika mereka benar-benar kemudian memang menyerang kita dan menghadap, kita menghadapi oposisi seperti itu, bangun tetap komunikasi di media digital ini, kita harus menampilkan diri kita dalam konteks bekerja. Jangan sampai terlalu banyak posting-posting di media sosial makan minum dan ke mall dan kemana. Nah itu menjadi sasaran empuk buat kita untuk diserang. Jadi kita harus mempertunjukkan kinerja. Ini ini pengalaman-pengalaman aja. Jadi ada majelis komplain bilang wah itu gembala dan istrinya tuh jalan terus kayaknya. Kapan dia kerja gitu ya itu. Jadi kita juga harus mempertunjukkan kinerja. Yang kedua. Selalu ketika kita menjelaskan sebuah program, saya senang dengan seorang pakar kepemimpinan mengatakan, jelaskan why-nya, mengapa. Jadi ketika ada program baru, itu sasaran empuk kritik, sasaran empuk komplain, sasaran empuk dari menghadapi tantangan itu. Maka kita harus menjelaskan why, mengapa kami melakukan ini. Dan tentunya yang ketiga, tentu kita mengajak orang-orang kunci -orang dalam gereja, untuk kita komunikasikan program perubahan dan semuanya dan menjelaskan siapa diri kita untuk meredius menurunkan tingkat kesalahpahaman tentang diri kita karena kita kadang-kadang apa namanya melihat waktu masuk ke satu gereja sudah ada orang mengatakan tentang gereja itu tapi kadang-kadang juga kita Orang kenal CV kita gitu ya, pakaian misalnya mau masuk ke satu gereja, orang sudah bilang itu gembala tuh gini, 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 gini loh. <ganti> jadi, nah akhirnya majelis juga memperlakukan kita seperti informasi yang orang katakan tentang kita. Nah, ternyata. jadi ketika kita masuk, maka kita harus seperti itu. Siapa kita? Ya baik baik. Jadi ini kelihatannya dua arah nih ya Pak Daniel ya. ya betul. Dari sisi dari sisi hamba Tuhan ya, hamba Tuhan juga tidak boleh mempunyai prasangka seperti yang tadi Bapak betul. katakan. Betul. Tetapi betul. juga dari sisi lain kepada para pemimpin di jemaat dan lain sebagainya ketika ada seorang hamba Tuhan masuk juga tidak boleh mempunyai prasangka kepada hamba ya. Tuhan yang baru tersebut Betul. dan saya rasa memang ini uh, diperlukan waktu diperlukan juga kebesaran hati diperlukan juga uh, management skill dan people skill yang sangat tinggi sekali uh, untuk kita berrelasi dengan orang-orang seperti demikian. Wah terima kasih banyak pak Daniel buat saran-sarannya saya yakin akan berguna sekali untuk para hamba-hamba Tuhan ke Pak Krisono? Pak Krisono kaya dengan pengalaman nih. Pak Krisono, kira-kira tips-tips apa nih, Pak, <laughs> yang Bapak bisa berikan kepada hamba-hamba Tuhan dalam menghadapi situasi uh, atau orang-orang yang sulit ini di dalam gereja? Silahkan, Pak Krisono. Kalau tentang pengalaman, Pak Daniel, suhu saya, Pak, <laughs> <laughs> begini, Pak. Saya yang saya terapkan di dalam pengalaman saya adalah memang itu berat sekali, ya. Yang pertama adalah membangun relasi, Pak. Orang-orang demikian ini biasa suka bertentangan dengan orang, suka konflik. Banyak hmm. ataupun kalau dia tidak suka konflik, dia pindah ke gereja lain. Hmm. Tapi dia berpindah-pindah seperti kata tadi Bapak Daniel ya, pindah-pindah gitu. Jadi yang pertama adalah saya selalu mengingatkan teman-teman kalau kita di dalam evangelisasi pun ada yang namanya friend friendship evangelisasi di mana kita itu menjadi garam ya pak ya kita itu harus menjadi garam jadi pertama adalah bagaimana merasa orang itu bisa merasakan bahwa kita ini adalah orang yang menerima dia itu nomor satu pak dia ngomong apapun juga kita akan bilang terima kasih itu masukan yang bagus buat saya gitu ya dan tentunya tidak mudah membuat gereja ini apa bisa berjalan dengan mudah karena memang kita ini menangani manusia. Saya selalu mengatakan gitu. Dan manusia seperti saya pun juga punya keunikan, manusia seperti Anda pun punya keunikan dan bagaimana kita menjadi sesama tubuh Kristus yang berbeda fungsi karena kita memiliki perbedaan dan kompetensi berbeda, kita bisa berfungsi untuk Tuhan gitu. Jadi itu pertama harus terjadi satu pembicaraan, Pak. Karena begitu orang itu merasa dipojokkan dia akan semakin seperti singa yang luka ya kelaparan dan dia akan terus-menerus menyerang dan membuat satu front yang baru sehingga terjadilah satu perpecahan gitu. Ada hamba, hamba Tuhan yang mengatakan pada saya Pak saya sudah mau pamit saya angkat koper aja saya keluar aja. Udah nggak tahan, Pak. Hmm. Tapi saya katakan yaitu seperti kata Pak Daniel itu, bagaimana kita itu bisa memahami mereka dulu dan apakah kritik mereka itu sesuatu yang benar atau tidak karena ada orang yang lain yang tidak mengkritik tetapi juga sebenarnya mereka itu tidak suka dengan kita. Cuma nggak ngomong. Nah, orang ini lebih lebih terus uh, apa ya? langsung berbicara. Jadi, yeah. yang pertama adalah friendship Pak, itu penting sekali. Nah, ketika kita sudah bisa duduk berdua dengan dia sebagai seorang teman, yang meskipun itu sakit ya kadang-kadang, yang kedua adalah bagaimana kita sekarang berbicara tentang calling. Pak. Karena ikut Tuhan itu pasti ada calling ya apalagi melayani Tuhan. Karena semua orang dipanggil untuk melayani Dia. Nah, ini yang sesi yang perlu bagi seorang hamba Tuhan untuk memiliki kepemimpinan yang bisa mengajak mereka kepada calling. Jadi kita akan bertanya karena biasanya di dalam kehidupan, ada orang itu yang menggebu-gebu motivasinya, bilang sama Tuhan, saya mau ini, saya ini, berkatilah saya Tuhan, saya mau mengadakan KKR, beri saya urapan untuk menyembuhkan orang, itu semua permintaan itu adalah demi melaksanakan tugasnya. Tapi pernah nggak orang itu bertanya, calling Tuhan pada saya itu apa? Nah, orang yang demikian ini, kita akan ngomong, saya Anda punya potensi yang sangat berbeda. Saya melihat, saya bilang gitu ya. Orang-orang demikian biasanya punya sesuatu yang bold sekali, ya, Pak. Apakah di dalam menerobos, mematahkan, putus asa, memberikan motivasi itu kurangnya kuat sekali. Biasanya, dia katakan, "Sekarang, calling Tuhan, apa yang membuat semua yang Tuhan berikan kepada Anda itu bisa dipakai dengan baik?" Nah, calling inilah yang kemudian akan mengajak dia memikirkan, "Apa sih rencana Tuhan?" di dalam hidup saya dan juga rencana Tuhan kalau saya ada di tempat di gereja ini bersama orang-orang sekalian. Itu saya sering diskusikan di situ, Pak. Sehingga ide-ide mereka kita terima dulu. Termasuk kemudian ide orang lain kita paparkan, dan kita katakan inilah dua hal yang bagaimana ini menurut Anda. Dia mungkin ngotot, saya yang terbaik. Nah, tapi katakan kalau Anda sendiri yang terus-menerus, Anda akan sendiri. Anda juga harus bisa menerima ide orang lain supaya kita bisa bekerja sama sebagai tim tim up, tim work yang, yang bagus. Jadi yang kedua adalah bagaimana mengajak mereka melihat calling mereka. Di situ bisa terbuka, Pak. Sakit hati mereka, kekecewaan mereka itu bisa terbuka semua. Dan di situ kita menggunakan ilmu konseling yang berempati, dan kita tidak memberikan apa yang disebut order. Kamu harus begini begitu, itu tidak. Tapi mari kita melihat apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan panggil. Ini penting sekali. Karena banyak orang yang melayani tanpa merasakan calling dari Tuhan hanya ingin melakukan sesuatu untuk Tuhan dan untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Hmm. Yang Baik. ketiga, yang ketiga yang paling saya tekankan adalah ya. Anda dan saya tidak ada satupun yang berhak memiliki gereja atau pelayanan. We just hmm. a steward. Semua hmm. itu milik Tuhan. Termasuk hidup kita, termasuk diri kita semuanya itu milik Tuhan. Dan hmm. apakah kita tega menghancurkan sesuatu yang ingin kita bantu Tuhan untuk membangun? Sehingga, hmm. saya katakan, kalau Anda konflik yang dirugikan, hmm. siapa? Andai kata saya dan Anda konflik, Anda sebagai seorang hmm. juga dihormati di gereja, dengan saya konflik sebagai pemimpin gereja. Menurut Anda, siapa yang dirugikan? Hmm. Orang hmm. yang punya ego mengatakan, "Saya dulu yang dirugikan, bukan." Hmm. Yang dirugikan hmm. adalah jemaat. Yang dirugikan adalah tubuh Kristus, dan yang dirugikan adalah Tuhan. Saya katakan begini: hidup ini mau memberi yang terbaik. Kalau kita adalah menjadi seorang perusak yang terbaik, terjadi, hmm. Pak. Saya berikan fakta: ada orang yang keluar dari gereja sampai komputer, sampai semua itu dibawa karena dia merasa itu investasi pada saat dia ada. Dia mau gereja itu hancur. Saya katakan, Anda ini sedang melawan Tuhan. Loh, hmm. saya katakan ya. betul, dok. Jadi, ada hmm. nah, hal yang ketiga. Inilah yang akan kemudian tiga hal ini, Pak. Friendship hmm. kemudian mengajak mereka berbicara, calling mereka itu apa, posisi mereka itu di mana, dan yang ketiga, mereka harus menjadi seorang steward, menjaga rela berkorban. Dalam tanda petik, rela berkorban itu rela tidak memakai haknya demi. Pekerjaan Tuhan dijalankan dengan baik. Nah itu juga wow, luar biasa, luar biasa Pak Kristono. Terima kasih banyak. Jadi kelihatannya dari tiga itu diperlukan satu kerendahan hati betul-betul untuk kita melihat siapa diri kita. Kita itu hanyalah sebetulnya alat yang kecil di tangan Tuhan, tetapi Tuhan memang tempatkan kita di sebuah gereja atau di sebuah pelayanan di mana kita bisa melayani Dia dan juga melayani orang-orang atau umat Allah. Begitu ya, boleh dikatakan yang ada, yang Tuhan percayakan kepada kita. Luar biasa, Pak. Jadi, sungguh bersyukur sekali kalau misalnya kita bisa membicarakan mengenai hal ini secara jujur dan saya yakin dan percaya juga hal-hal ini akan sangat berguna untuk para hamba-hamba Tuhan. Nah, sebelum kita mengakhiri rekaman kita Pak pada saat ini, kalau ada satu tip yang bisa diberikan kepada hamba Tuhan yang menyaksikan atau yang mendengarkan rekaman ini, apa tip itu Pak di dalam permasalahan ini dalam bagaimana menghadapi orang-orang yang sulit ini? Mungkin ke Pak Daniel terlebih dahulu. Silakan Pak Daniel kalau ada satu tip apa Pak? Ya. Kalau seperti yang eh, Pak Kris katakan, Pak Kian juga tentu hal menghadapi orang sulit, menghadapi oposisi, menghadapi tantangan dalam gereja, maka saya selalu katakan ini sesuatu yang tidak mudah dipelajari dengan baik, bisa diatasi, jangan merasa bahwa eh, saudara menyerah, tetapi yang paling penting di atas semua tips itu adalah jadi sadar jadilah teladan dalam arti ya. ketika anda tidak ingin orang ngomong keras kasar anda harus juga sebagai pemimpin memberi kata-kata ya. yang baik dalam memimpin karena ya. tidak bisa kita mengatakan orang lain saya marah kalau dia berkata kasar terhadap saya tapi saudara sendiri berkata kasar pada orang ya. dalam memimpin ya. jadi teladan itu penting itu Ya, prinsip penting dalam kepemimpinan menghadapi oposisi. Ya, dan karakter Kristus di dalam keteladanan itulah sebetulnya Benar, yang sekali. harusnya menjadi menjadi fokus kita. Ya, terima kasih Pak, banyak Pak Daniel. Pak Krisono, kalau ada satu hal yang bisa dititipkan kepada hamba Tuhan, apa itu, Pak? Kita sebagai seorang pemimpin tugas kita adalah memastikan terjadinya transformasi atau perubahan dari seseorang yang kita pimpin atau kita kembalakan. Sesulit apapun juga orang itu, yang penting bagaimana terjadi transformasi sedikit lebih sedikit dari hidupnya. Maka kita percaya Allah akan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang tersebut, dan bagi kita, dan bagi gereja kita. Transformasi bagaimana kita mengubah mereka. Amin dan dan kita adalah agen transformasi Allah Amin. yang kita uh, sudah ditempatkan Uh, dimanapun kita berada untuk betul-betul bukan hanya merubah uh, jemaat yang kita layani tetapi juga untuk mengubah diri kita sendiri terima kasih banyak uh, Pak Daniel dan Pak Krisono kita bersyukur sekali kita bisa merekam ini saya minta dengan hormat Pak Daniel untuk menutup kita dalam doa dan boleh mendoakan para hamba-hamba Tuhan yang mungkin sekarang ini ada di dalam situasi yang sulit menghadapi orang-orang yang sulit dan mungkin ada beberapa yang sudah mau angkat kaki uh, pack kopernya dan pergi dari gereja-gereja tersebut tetapi biarlah kiranya -kira mereka boleh melihat segala sesuatu dengan fresh lagi pak. Silakan pak Daniel, terima kasih ah, banyak. Thank you atas obrolan ini Pak Kian dan Pak Kris Iya. Sama-sama Pak, menyenangkan sekali, menarik ya. <laughs> semoga sesuatu yang berguna dan berbuah dalam kehidupan para hamba Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tahu bahwa ada orang-orang sulit di sekitar kami, orang-orang yang melakukan membuat Menentang memberikan kritik yang tak berkesudahan dalam pelayanan kami, kami berdoa, Tuhan, kiranya percakapan kami ini dapat menjadi sesuatu yang membimbing hamba-hamba Tuhan kami, para pemimpin kami, untuk kami sama-sama belajar menghadapi situasi-situasi yang sulit, menghadapi orang-orang yang sulit, beri kemampuan pada teman kami yang mungkin pada hari ini sedang menghadapi hal yang sama. Sedang terjadi dalam pelayanan mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Berikanlah mereka hikmat, pengetahuan, kemampuan, keberanian, dan bersama-sama belajar untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Biarlah Kristus, kami menghayati segala pengorbanan Kristus, kehidupan Kristus, sehingga kami menjadi orang-orang yang terbentuk karakter kami menjadi serupa dengan Tuhan. Tuhan tolong keluarga-keluarga pemimpin kami yang menghadapi kesulitan-kesulitan ini. Tuhan mampukan mereka menghadapi tantangan-tantangan ini. Terima kasih Tuhan, berkati acara event kami, berkati acara ngopas ini sungguh menjadi berkat bagi banyak gembala dan pemimpin. Dialah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Amin. Amen.